Wabarakatuh ya teman-teman, sore hari ini saya buat video sederhana buat sate untuk makan-makan di restoran. Karena restoran di rumah saya, kalau ada yang mau boleh di sini ya. Ayo ikuti kegiatan kami nyolokan sate, yuk. Oke. Dan ini udah dapat banyak tusuk, barusan saya mandi sama sholat, bapaknya udah nusukin daging. Yeah. Udah dapat berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah dapat 24 tusuk. Bantuin enggak, Pak? Enggak. Enggak. Nanti bantuin makan aja ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan itu di sebelah sana kita lihat Daipan lagi ngapain? Bubutan hadai. Hah? Ngabubutan hadai. Hayam meureun. Hayam meureun. Bapak ngurus ayam ya, wah ayam lagi cenel. Ini bagus buat nanti kalau dibak, ya. Apa namanya teh? Dibak kakak. Dibakak. Tambah. Terus deh paut. Tuh. Daipan sama bapak ini mirip teman-teman, pinter marasak. Dipotong guys. Mas dek, kedah di talenan meureun. Singa gicau, mitan. Dan ini ayamnya pemberian Waiing ya, Pak. Udah hilang 2 hari ketemu lagi tuh. Air aja kima enggak akan kemana. Ayam di dia masuk lagi tuh ayam. Kemana mah? Nah, ya udah ini Depan lanjutin dulu. Haur. Ya, dan ini saya bantu najemin tusuk sate. And by the way, ini saya pakai baju dari ibu loh. Dari ibu Cirebon. Kasih. Nanti bapak juga pakai yang merah ya. Biar kita semangat beraninya pak baju merah namanya. Yeah. Ini bagus banget batiknya. Khas Cirebon. Satu lagi pak. Nih. Oke, udah selesai. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terlalu banyak. Ini kemarin pas bapak habis nganter saya kan pulang duluan ya. Iya. Bapak belok dulu ke pasar. Karena kemarin pas dari Pangandaran saya pulangin barang anak-anak, bapak mah pulang duluan. Karena katanya kesel. 18. 37. 37. Saya 10, Daipan 10, Bapak 17. Kemarin ada yang 30 yang di pasar. Ada? Ah, sudah itu. Ya, Bapak mau juga kecua. Sekarang buat bara. Bara. Bara api. Neraka. Mit amin. Tapi ini kayaknya salah teknis ya pak. Iya. Wow, ini apinya udah hidup pak. Hidup. Hangat. Ya udah, jangan dulu, udah segini. Ini apinya besar, udah besar, tinggal ditunggu jadi bara aja. Mantap. Oke, ada seterusnya. Nah, ini saya akan bakar sate. Apinya dihurungkan dulu. Karena kalau tidak hurung gak enak. Asep. Pakai raikon gini. Oke, mau kayak ikon. Iya, enak. Nah, ini
Ini udah ditambah Royco atau penyedap kayak gitu, tapi ini Royconya Royco ayam, padahal ininya sapi, nggak apa-apa ya. Jadi ayam sapi. Jadi ayam sapi, dan ini langsung ditambahkan kecap sebelum dibakar. Tuh, apinya udah mulai habis, udah mau jadi bara. Dan ini masih lanjut tambah kecap lagi. Kecapnya sampai banyak, Pak. Iya. Dek Ipan kemana malahan main? Kita makan. Udah lama nggak bikin sate. Kangen ya suka. Murah. Nah ini wow. Sudah. Tinggal dibakar banget ya, Pak. Iya. Belum mateng. Udah mateng di kecapannya. Oh, bukan mateng. Udah Lalo. Diumuri semua. Udah Lalo. Rata. Wow, it's so delicious, I think. Aduh. Tuh, kurang gak Pak baranya ya? Wow. Dan alhamdulillah hari ini gak hujan, cerah. Bismillah, siap dibakar. Yeah. Ngebul dan ngebulnya ke sana ke hutan. Wow. Jadi lapar, Pak. Lapar. Mau. Mau banget. Mau segera. Wah, wangi. Huhu, wangi banget. Nanti kita mukbang ini ya, sate ya. Iya. Yeah. Kok saya ke sini anginnya ke sini. Ini semuanya harus dibakar. Wow, ini enggak kebesaran api? Enggak. Wah, Masya Allah, enak. Hidup itu harus dinikmati pokoknya. Dinikmati. Tapi kalau misalkan kadang down ya wajar, namanya juga manusia, bukan malaikat. Tapi kalau saya tipenya harus segera bangkit. Kalau udah jatuh harus segera bangkit. Dan ini bangkit dengan sate. Ya, Pak? Iya. Masya Allah, nikmat banget. Gak sabar deh. Ya, balikin dulu. Balikin dulu. Ya, wah sate, lupa itunya nggak dikasih dulu ini Pak, minyaknya, ya. Sama mentega kalau enggak, tapi nggak terlalu rapet kok. Buang sate ya. Saya di sana ngebul. Alhamdulillah udah ada yang matang. Nih, udah diangkat. Wow. Itu matahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Ini Daipan sama Bapak udah mulai. Kenapa enak, Pak? Enak banget nih kerupuk. Nah, teman-teman tadi siap-siapnya dengan satu jadi. Bagaimana enak? Enak banget. Bu. Mantap pokoknya, Mak. Siapa yang mau boleh? Sambalnya dua kecap. Mantap. Ini kurang kerupuk doang ya, Pak? Nah. Aduh, mantap ini 100 ribu. 120 teh. Padatnya? Ini si dagingnya tempuk ya? Iya. Walaupun udah dimasukin di kulkas 22 hari ya, Pak? Masya Allah, nikmat banget. Ditemani sepoi angin. Kalau mau, nggak dia.
Nih, Deba sama Bapak sampai enggak ngomong saking mantapnya. Ada. Pedas ya? Pedas banget. Gimana? Gimana? Muka dia. Dia. Dia na yang mumpung sulur kene. Dia kaburu saeb ku Deipan ya. Kadieu gua tidak guan dia mempengger dahar. Tah, mempengger dahar gua. Tuh, buat. Mojek, mojek. Mojek gak dibayar di dia. Rek. Maka dia. Sama aja mau tau si Jal tau. Ada. Enggak dia mah. Kumatu. Kumatu ya tinggalin di lebak kene. Ha, teang ku Deipan. Nyanna. Ini kurang kerupuk, jeletot pokoknya cabenya. Hangun di dek. Badak guys. Nuh bapaknya digaluk kenting ya. Ini pedasnya sampai pusing. Matangnya pas, nggak terlalu matang. Kalau terlalu matang kerasnya. Deipan aja raja pedas sama bapak sampai suha. Agak belum ya bapak. Di gimana Pak? Ibu. Itu betul Bapak, Pak. Kudu hati-hati jeung Bapak mah. Enak. Nah. Nah, ada Ipan juga sampai suha. Mantap ini, Mak. Ini neng enggak ada. Alhamdulillah udah selesai makan. Ini satenya tinggal 12 tusuk. Nanti ada anak-anak kesini. Bapak juga udah kepedesan dan Deipan udah ini jemput lagi jemput Neng Ilsa. Ya udah Pak ya? Udah nyerah Pak? Nyerah. Aduh saya juga nyerah. Pokoknya terima kasih udah untuk hari ini. Kita udah selesai mukbangnya dan Masya Allah nikmat campur pedes pokoknya mah. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa klik channel Anamalia ya. Jangan lupa lagi nontonnya sampai tuntas. Karena mukbang sate itu barusan. Udah lama kita enggak. Udah lama juga enggak. Mukbang sate asap ya. Nanti kalau hajatan lagi ya mukbangnya ya. Iya. Makasih teman-teman. Assalam. Sekian dari kami. Jangan lupa klik channel Anamalia. Jangan lupa nonton sampai tuntas. Mohon maaf kalau ada kesalahan, keluputan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.